Bahagian Pengat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang sudah mencapai 42 tahun penubuhannya kini menjadi antara komponen penting kerajaan, dan sepanjang tempoh tersebut ia turut mengalami proses transformasi bagi menjadikan ia sebuah agensi pengetkuasaan yang lebih mantap dalam menjaga kepentingan negara dan rakyat. Kita ikuti laporan khas yang telah disediakan. Bermula dengan hanya 12 orang anggota penguat kuasa ketika mula ditubuhkan pada 17 April 1972, bahagian penguat kuasa KPDNKK itu dianggotai kira-kira 2,000 anggota penguat kuasa di seluruh negara. Fokus utamanya adalah berdasarkan 4 strategik teras, iaitu pelindungan harta intelek, membanteras penyelewengan barangan bersubsidi seperti barang kawalan, pelindungan pengguna dan isu tanda harga. Kini terdapat peluang kenaikan pangkat serta pertambahan anggota dan pegawai penguat kuasa dalam agensi tersebut. Paling utama adalah kaedah penguat kuasaan, di mana kini ia memfokuskan smart enforcement, iaitu penguat kuasaan bestari selain straight enforcement, iaitu penguat kuasaan telus. 3 bulan seterusnya, maka kita akan ambil tindakan. Sekiranya pendidikan kita yang kita buat 6 bulan itu tidak juga dipatuhi, dan maka kita ambil tindakan. Jadi tidak semua tempat kita buat penguasaan bestari, tapi kita terpilih di tempat pusat-pusat pelancongan. Jadi ini digabungkan dengan penguasaan straight yang legalistik, yang bersindiket dan sebagainya, kita tak ada kompromi, yang tu tiada smart enforcement. Terus kita ambil tindakan yang straight dan akan dibawa ke mahkamah. 29 Mei lalu, pakaian seragam baharu anggota penguat kuasa KPDNKK turut dilancarkan. Jika sebelum ini anggota penguat kuasa KPDNKK hanya memakai vest, namun dengan pemakaian pakaian seragam baru ini, ia lebih kemas dan meyakinkan. Berkonsepkan uniform berwarna kelabu arang, ia akan dipakai oleh anggota dan pegawai penguat kuasa mengikut pangkat mereka, sama seperti pasukan keselamatan yang lain. Selain itu, 100 buah kenderaan rasmi untuk pegawai penyiasat bahagian penguat kuasa KPDNKK turut disediakan. Ia bagi memastikan kelancaran siasatan lanjut serta merangka tindakan berkesan bagi pendakwaan di mahkamah. Terbaru, 82 kes penyeludupan bahan api bersubsidi melibatkan nilai RM2.7 juta berjaya dipatahkan bahagian penguat kuasa KPDNKK melalui obstetik dalam tempoh 12 hari sahaja. Kita juga mengambil pendekatan yang berbeza-beza. Mekanisme, beberapa mekanisme tujuannya untuk memerangi itu. So, alhamdulillah, hari ini saya amat banggalah. Saya sudah dapat lihat semangat yang begitu tinggi di kalangan kita. Di sebalik cerita-cerita yang negatif, anggota penguat kuasa saya, kita di kementerian telah dapat menunjukkan satu tanggungjawab yang amat baik. Bagi memastikan bahagian penguat kuasa KPDNKK terus relevan dan mantap, penstrukturan baru akan dibuat dalam tempoh akan datang seiring dengan transformasi penguat kuasaannya. Ini termasuk mengadakan kursus dan latihan yang lebih lama seperti agensi penguat kuasa lain seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.